Kali ini saya mau ngajak teman-teman ke Witir, kota kecil bekas pelabuhan di zaman Perang Dunia Kedua. Witir terletak sekitar 90 km dari Anchorage, ibu kota Alaska. Untuk ke kota ini, kita bisa nyetir sekitar 3-4 jam atau naik kereta api yang akan melewati tunnel bernama Anton Anderson Memorial Tunnel. Tunnel ini unik karena hanya ada satu jalan, maka kereta api dan mobil bergantian untuk melewati tunnel ini. Sayangnya, video yang kami rekam di sini hilang datanya, jadi kita share foto dari Mbah Google ya, kira-kira seperti ini tempatnya. Sesampainya di Witir, kami bermalam di Inn at Witir dengan biaya 3 juta per malam. Kota ini hanya memiliki 4 hotel saja dan bisa kita kelilingi dengan berjalan kaki sekitar 30 menitan. Setelah sarapan, kami berjalan kaki menuju pelabuhan cruise yang berada tepat di depan stasiun kereta api. Tapi sebelum itu, kita foto-foto dulu dong. Sekarang kita sudah berada di dalam kapal, kapalnya 2 tingkat. Dengan biaya 1,5 juta rupiah, kamu akan dibawa keliling teluk di Witir menggunakan kapal Philips Cruise selama 5 jam. Paket ini sudah termasuk minuman dan makan siang kamu. Mudah-mudahan kita nanti bisa keluar menikmati glasier-glasiernya yang pecah-pecah yang ya. Iya, jatuh-jatuh. Jatuh-jatuh, glasier yang jatuh-jatuh. The bar is open right now, so for those of you that indulge in alcoholic beverages, Laura will be your bartender. And she'll become your best friend. Di Alaska ini cuacanya bisa berubah sewaktu-waktu dalam hitungan menit. Jadi, kadang-kadang berawan dan tiba-tiba bisa jadi cerah. Angin pun sangat kencang. Supaya cruise aman, maka kru kapal akan membersihkan bongkahan-bongkahan batu es yang menghalangi kapal selama perjalanan.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Bye-bye.